Bukannya melayani dengan ramah, seorang juru parkir bernama Erwin Shah justru berlaga bak aktor kungfu menendang motor seorang emak-emak. Wow! Motor nggak salah apa-apa kok ditendang, lay. Emak-emak dilawan, cari gara-gara aja nih abang. Ya, keributan berawal dari sikap Erwin yang arogan saat meminta uang parkir sebesar Rp4.000 yang dianggap korban kemahalan. Ya iyalah bang, ini kan motor bukan truk molen. Setelah videonya viral dan ditangkap pak polisi, baru deh tahu rasa dan minta maaf. Saya yang bernama Erwin Shah Sibuan, umur 37 tahun, meminta maaf pada Ibu Epi atas perbuatan saya yang menghina dan mengancam Ibu Epi. Silai Erwin mau gak mau akhirnya harus check-in di Hotel Prodeo Mapolda Sumatera Utara. Makanya jangan sok jagoan ngelawan mama. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan.